Berikut ini cara mengatasi OTG tidak bisa terhubung di Realme. Bagi kalian yang ingin menggunakan OTG, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Pertama, kalau kalian pakai OTG adapter, pastikan beli OTG yang memang original, bagus, karena OTG itu kan banyak yang KW-nya tidak support di beberapa HP. Ini saya pakai flashdisk. Nah, ya ini OTG. Kalau kita colokkan seperti ini, nah, dia tidak ada respon apa-apa. Karena HP Realme ini dia butuh izin OTG. Caranya buka setelan seperti ini. Dari setelan ini pilih yang namanya sistem, yang ini. Lalu di bawahnya OTG. Pilih OTG. Nah, baru terbaca OTG-nya. Lihat di file saya, kalau berupa flash disk. Ini ada tulisan jelajahi, sama juga. Nah, ini drive USB-nya. Kalau di sini, nah, ternyata file manajernya masih tidak bisa membaca OTG, hanya bisa dari sini. Pilih menu jelajahi. Kalau mau mengeluarkan, itu pilih keluarkan. Baru aman dicabut. Jadi seperti itu, izinkan dulu OTG-nya, pastikan pakai adapter yang benar.